yang gak punya masalah gak punya kesempatan buat kaya. Gak punya masalah. Sebelumnya, untuk menjadi peserta kegiatan ini, Yayasan Adaro Bangun Negeri menyeleksi ratusan siswa dan guru pendamping yang mengajukan topik penelitian. Akhirnya 74 siswa dan 34 guru dari 26 sekolah menengah atas sederajat dari Kabupaten Tabalong dan Balangan berkesempatan ikuti intensif training yang merupakan program Adaro Community Based Education atau ACBE tahun 2018. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan menguasai keterampilan praktis abad 21. Keterampilan yang dimaksud seperti berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, latihan komunikasi, serta menguasai teknologi. Bulan Oktober, peserta pelatihan diwajibkan melakukan penelitian. Sedangkan di bulan November mempresentasikan hasil penelitian. Karena saya di sana posting barang-barang yang baru, ya. Semua dosen ITB, dosen UI, mereka punya Twitter. Kalian harus ikut mereka, jangan Twitter yang diikutin artis. Ngapain? Kecuali presentasi hasil penelitian itu akan dilakukan. Ya, jadi ikutlah saintis, ikutlah orang-orang ini di buat-buat itu. Twitternya, ikut baca aja, nggak usah harus ikut komentar, ikut baca mereka ngomong apa. Tahun sebelumnya, melalui kegiatan ini, beberapa siswa Tabalong dan Balangan maju ke kompetisi nasional dan berhasil menjadi juara dua di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta tahun 2017 dengan penelitian indikator untuk sterilisasi alat-alat kesehatan. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.